Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami tim ekspedisi Zikir Kubayah malam ini di Masjid Kubah. Seperti kegiatan rutin kami yaitu malam Jumat, kita selalu datang berzikir di Masjid Kubah inilah. Ya, jadi teman-teman semua, seperti yang kita saksikan sekarang ini, di sini suasananya agak sebentar kita akan masuk ke dalam masjid, tapi mungkin keberada untuk berzikir kami tidak lagi untuk mengambil kamera karena di sana memang tidak diperbolehkan untuk mengambil konten di dalam, ya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, ikuti kami terus di ekspedisi Zikir Kubah untuk mengetahui perkembangan selanjutnya, dan bila mana ini bermanfaat tolong dibantu dengan subscribe-nya, didukung ya teman-temannya. Oke, mari ikuti kami, kita jalan-jalan ya. Ya, di sini ini adalah suasana di luar. Ini adalah pelataran masjid, dan di sana masjidnya ya tidak seperti masjid saudara-saudara. Ini hanya dia kayak rumah, tapi memang di dalamnya itu masjid ya. Di sini ibadah sudah menjadi salah satu masuk halamannya. Dan selanjutnya jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan kami ya di tim ekspedisi Zikir Kubah ya. Ayo mungkin kita bisa langsung ke samping ini. Nah, seperti itu pelataran bangunan Masjid Kubah ya. Dan di sini mungkin kita bisa saksikan lagi ya. Di sini ini adalah makam-makam para leluhur dan keturunannya. Ini bisa teman-teman lihat di sini, dan di belakang sana itu ada banyak makam-makam para leluhur. Di sini adalah sanak famili keluarganya. Ya seperti itu teman-teman. Boleh kita telusuri ke belakangnya. Karena ini makam ini ya. Lokasi ini memang sangat
puncak sekali ya. Memang suasananya tidak berada di dalam lingkungan perkampungan, tapi di sini itu dulu akan menjadi salah satu ikon utama juga untuk negeri ini ya. Di sini teman-teman bisa disaksikan dan ini ada energi positif. Nah, ada banyak yang di sini saya rasakan ya teman-teman. Ini adalah salah satu makam juga. Pemerintah sejak tahun 1871 sampai dengan 1883 ya. Nah, seperti inilah makamnya teman-teman. Kami tidak bisa menceritakan sejarahnya ya, tapi yang bisa menunjukkan kalau saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana, di perantauan, ingin mengetahui cerita lebih lanjut tentang keberadaan makam-makam ini, mungkin bisa langsung ya sendiri, khususnya di pangkalan kita ya, pangkalan bengkel ataupun langsung kepada sejarawan-sejarawan orang tua yang lain. Nah, tapi lebih lanjut, lebih dalam, dan apa yang ada dalam makam dalam lingkungan masjid juga ini teman-teman ya. Ya teman-teman, dengan teman-teman tetap ikuti perjalanan kami di seputaran makam ya, malam ini, saat ini ya, ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Ekspedisi Kuba ya. Kita sekarang ada di masjid.